Hai guys, ini gue udah selesai kerja nih ya. Gue punya janji sama teman gue yang tadi siang ya. Gue mau bantu dia buat anaknya ngebeli burung lovebird. Alhamdulillah, kebetulan gue tadi ada rezeki dikit. Gue coba mau bantu dia ya. jangan kemana-mana, dia ikutin terus perkembangannya sama gua. Oke. Take it out. Ini sekarang gua lagi menuju ke rumah teman gua yang tadi siang ya. Gua rencana mau coba cari alamat dia, terus ngajak anaknya untuk beli burung lovebird yang udah dijanjiin sama bapaknya ya. Yaitu teman gua itu tadi ya. Oke, okay. Yuk jangan kemana-mana, tetap stay tune all, cuma ya channel, oke? Mudah-mudahan sih anaknya seneng ya ketika dibeliin burungnya. Wah, lampu merah guys. Jangan lupa juga bantu share, subscribe, dan komennya agar saya bisa tetap berkreasi. Kita jalan lagi dari hijau lampunya.
ketemu anaknya juga ya, buat beli burungnya. Karena gue yakin sih malam ini dia nungguin gue datang nih. Untungnya gue tadi siang itu sempat nanya alamat rumah dia aja ini guys. Jadi gue udah tahu patokannya. Gue tadi sempat nanya ke warga ya, dia nggak tahu. Patokannya katanya di samping spare part motor ada gang. Kayaknya yang tadi sih. Kalau udah nyampe sini ini harusnya udah kelewat katanya. Kali aja benar di sini. Bentar guys. Oh, nggak ada lagi. Guys, sepi, ada orang. Kita nanya sama bengkel aja sendiri yang tetap spare part ini. Pak, mau nanya pak, kalau rumahnya Bapak Erwin mana ya pak ya? Iya, yang bapaknya kerja di pelabuhan MKL. Dia baru pindah dia. Gitu ya. Aduh. Juga ya. Pak, makasih ya, Pak. Waduh, guys. Gua tadi juga lupa ya minta patokannya nih. Gimana ya? Waduh. Coba kita cari tahu lagi. Kasihan, takutnya dia nungguin. Alhamdulillah, guys. Ketemu akhirnya rumahnya. Udah nyari nih. Udah nyari kemana-mana nih orangnya nih. Tuh. Nggak kelihatan kan? Gelap cuy. Karena emang gue niatnya sih mau beliin nih anaknya tuh. Akhirnya ketemu juga kita. Oke guys, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Alhamdulillah guys, kita ketemu juga sama orangnya nih. Tadi gue sempet nanya sama orang gak, ini mungkin gak kenal kali. Gue coba nanya, cari ke dalam, ketemu juga orangnya tuh. Ya, mudah-mudahan berkah lah bro buat nyenengin anaknya. Ya, gue ada rezeki. Ada rezeki dikit. Nah ini teman gua dimana yang mau ngebeliin
Lord. Gue udah coba tadi ketemu, katanya ketemu juga. Kalau yang mau rezeki emang gak kemana, ketemu juga akhirnya. Nah ini anaknya nih, tuh. Jangan dulu dong, maunya dong. Nah ini anaknya yang minta burungnya ya, yang minta burung lovebirdnya ini dia. Oke guys, kita gak lama-lama. Kita mau cari apa yang dimaksud dengan anak ini. Biar senang anaknya, oke? Yuk. Di mana? Ada Gang 5 katanya. Hah? Di Gang 5? Lo mau minta burung apa, Dek? Oh iya, lovebird. Bisa gitu ngerawatnya? Bisa ngerawatnya? Bisa. Ini guys, yang minta burung lovebird ini anaknya. Ya mudah-mudahan dia seneng lah. Terus apa yang dipengenin jualan juga buka gitu. Oke guys, kita mau coba on the way dulu cari burungnya ya. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Nah ini guys, kita udah jalan sama teman aneh sama anaknya ya. Kita mau coba cari yang jualan burung buka di mana gitu, biar anaknya senang. Tadi sih pas gue lihat sih anaknya senang banget ya. Pas gue datang tuh anaknya senang banget. Nah itu teman gue tuh di depan, diboncengan sama anaknya. Ya dia senang lah sama anaknya. Mudah-mudahan berkah. Kita belok kanan guys. Yang mana guys? Yang mana? Akhirnya udah ini juga aja kepilih burungnya. Ini enggak ada kartonnya. Kayak gini aja udah berarti. Ya. Bro. Siap. Ya, jangan sampai mati ya. Dirawat ya. Nih. Akhirnya dapat juga burungnya tuh. Nah. Ya. Mudah-mudahan bisa dirawat burungnya ya. Nih. Oke. Mantap. Oke ya. Terima kasih untuk semuanya.